Oke sahabat Taichop Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Heiko van der Vecken dan si babang tampan Rangga Ajok. Inilah tanggapan Rangga Ajok di mana sinetron terbaru dari Heiko van der Vecken bikin kita nggak percaya ya, dan inilah tanggapannya. Wah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Ajo Lovers, ada kabar terbaru yang mana di sini Ajo memberikan tanggapan tentang sinetron si cantik Heiko van der Vecken yang baru selesai syuting di Jepang. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tanggapan Rangga Ajok tentang sinetron terbaru Heiko van der Vecken yang berjudul Rindu Bukan Rindu. Di sini Heiko berperan sebagai Suci. Oci Rosdiana berperan sebagai Rindu. Namun tanggapan Rangga Ajok tentang hal ini, Rangga Ajok juga dibuat kecewa, agak kecewa ya sahabat, karena Heiko bukan menjadi pemeran utama, namun di sini Oci Rosdiana ya yang menjadi Rindu, berperan sebagai Rindu, sedangkan Heiko van der Vecken berperan sebagai Suci. Nah di sini apakah pemeran utama di sinetron tersebut adalah Oci Rosdiana? Nah sahabat, kita tunggu saja ya perkembangan selanjutnya. Apakah benar